Selamat datang di Demokratos. Acara ini judulnya memang mengambil dari filsuf Yunani. Dan untuk kali ini kita akan belajar lebih dalam, walaupun nggak terlalu dalam, soal esensi kehidupan manusia. Filsuf Yunani Yunani pernah juga menyebutkan bahwa manusia itu pada intinya adalah homo homini lupus. Kita adalah kerumpulan serigala yang sebisa mungkin akan saling memangsa jika tidak ada aturan. Hari ini pun. Kita menyadari bahwa prinsip dasar atau hakikat dasar manusia yang siap saling memangsa ini akan kita pelajari, walaupun kita memang sulit untuk kemudian menghindarinya. Kita akan belajar tentang peradaban, kebudayaan, termasuk juga elemen di bawahnya, yaitu seni, seni bela diri dari Jepang. Kita berbicara tentang apa pentingnya martial arts atau seni bela diri di antara dunia yang banal penuh dengan kekacauan. Di medsos sering kita lihat di jalan tol mobil serempetan ada yang mengeluarkan pistol mainan kemudian bergelagak sebagai koboi. Ya memang ada orang seperti itu Dan ada kejadian yang kadang-kadang tidak mengenakan Bagaimana kita Selaku manusia yang beradab Sebagai orang Asia Dengan adat ketimurannya Menghadapi hal seperti itu Apakah harus legowo saja Menjadi korban Atau justru mengambil sifat sikap yang lebih ofensif Hari ini saya hadirkan seorang sensei, seorang ahli bela diri yang memahami filosofi dan bagaimana cara yang paling elegan untuk menghadapi dunia yang banal. Sugeng rawuh, sensei Gautama Selamat pagi, Sugeng rawuh juga. <laughs> Terima kasih undangannya. Gitu ya. Yeah. Kalau Aikido itu begini. Ya, yeah, kita... salam hormati gimana? Biasanya nunduk ya? Iya. Yeah, nunduk. Yeah, tapi kita lebih menjelaskan menghormati seseorang itu kan lebih terlihat dan terasa itu kan tidak hanya sekedar menunduk itu, di, itu. dijangkapi dengan sungkem nggak apa-apa ya, ya itu. jadi master aikido yang asli kelahiran semarang semarang <laughs> <laughs> ya bukan master uh, kita apa, apa, punya apa. sensei aja sensei ya. bedanya apa sih sensei sama master jadi lebih tepatnya kalau sensei itu kan kita belajar suatu ilmu hmm. di mana ilmu itu juga dipelajari untuk dirinya juga hmm. Untuk kemudian Memberikan manfaat untuk Kehidupan Jadi okay. tidak merasa dirinya yang Lebih atau paling Tapi karena merasa Dia itu ada tanggung jawab moral Terhadap suatu ilmu Yang dipelajarinya Untuk dibagikan hmm. Untuk berharap agar ilmu Tersebut memberikan kebaikan Di semesta ini gitu. Mohon izin, sensei Sensei lebih berkenan disebut sebagai Sensei. Tetapi saya menghormati Pak Gautama, oh. makanya dalam acara ini mohon maaf, sekalian promo lah. Saya tulis <laughs> jadi Master Aikido. Nah, apa, terima kasih. Sudah sabu hitam kan? Saya sabu hitam dan empat. Ah, dan pas. Enggak ah. <laughs> berlebihan. <laughs> ya, terima kasih. Sensei, apa filosofi dasar dari bela diri Aikido? Uh, kalau dari kalau pengalaman. kita mulai dari sudut pandang manusia kita ya. ya Kalau dari pengalaman saya itu Sebenarnya Bila diri cinta kasih ah, Ya itu awal pertama saya Juga menanyakan ke diri saya sendiri Kok kita berlatih Bila diri kok pengertiannya bila diri cinta kasih Pada di saat kita itu Diserang disakiti Kok malah justru kita Memberikan cinta kasih ke Yang menyakiti atau Sebutannya kita yang Di Gembleng <laughs> menderita saya hmm. sendiri kok malah kita justru ternyata tidak sementah itu pengertian itu. Jadi cinta kasih itu bagaimana kita itu mengenal diri kita, mengenal apa uh, kekurangan kita. Di saat kita mengenal diri kita itu berarti kan kita mencintai dan mengasihi diri kita dulu ya. Oke. Okay. Agar kita memahami yang lainnya, memahami semesta, memahami lingkungan dan orang lain. Jadi eh uh, kita tidak mencoba atau tidak berusaha memaksa orang lain Agar orang lain itu memahami kita Tapi kita harus memahami diri kita dulu Agar kita mampu memahami orang lain Contohnya paling gampang lah Saya mau pergi nih Misalkan mau ke undangan Pak Sigit Kak Sarah ini Saya kan butuh kaca Untuk berkaca Pada Enak. saat saya berkaca kan saya bukan melihat kacanya Tapi saya melihat diri saya di dalam kaca agar saya bisa melihat kekurangan saya. Rambut yang kurang rapi, mungkin harus dibenahi bajunya. Itu kan dari kaca itu tadi. Tapi saya kan tidak melihat kacanya. Hmm. Nah, ibarat itu kita hidup itu di semesta itu seperti itu, Pak. Jadi saya melihat Pak Sigit itu saya melihat diri saya di Pak Sigit. Oke. Okay. Jadi saya kalau ingin dihormati, ya saya menghormati Pak Sigit. Karena kan dengan situ otomatis kembali ke saya. Saya mengasihi orang lain otomatis karena saya mengasihi diri saya. Otomatis kan orang lain pun akan mengasihi saya. Poinnya adalah respect. Iya, kehormatan. Ya, makanya itu di Aikido itu kan ada beberapa filosofis dari samurai ya yang selalu kita pegang. Salah satu utama itu kehormatan. Kehormatan itu karena kita menghormati orang lain, menghormati semesta, menghormati jalan, menghormati lingkungan, buang sampah ya di tempatnya, jangan sembarangan. Ayo, oh, enggak apa-apa. Nanti kan ada yang bersihin tuh. Ya enggak. Kita menghormati bukan karena paksaan, tapi kita bagian dari menghormati semesta tadi. Filosofinya seperti itu. Iya, cinta kasih tadi kan kepada apa saja? Semuanya kepada manusia, kepada semesta. Ah, iya, makanya pada saat kita tadi kembali ke prinsip diri yang loh, saya ini istilahnya disakitin atau mau dicoba orang lain lah ya sebutannya. Kita tidak berpikir untuk melawan ya. Karena pada saat seseorang menyakiti kita kan pasti ada penyebabnya. Uh -huh. Nah, disitulah kita mencoba memahami. Kalau tidak ada penyebabnya, kita tidak perlu khawatir. Karena tidak perlu ada apa-apa. Tapi pada saat kita menyakiti seseorang, kita pasti secara mental akan, eh, hey, hey, saya menyakiti orang itu. Nah, mental kita otomatis down, otomatis itu. ya pasti, orang salah orang merada mental bener sak -sa nakal nakal -e wong. <laughs> iya itu pasti. Makanya, John bahasa ekstrimnya, orang membuli itu kan tidak pernah sendiri, Pak. Hmm. Mesti membuli rame-rame karena dia secara mental dia tidak percaya diri. Makanya dia butuh pembuktian agar dilihat lingkungannya. Ini loh, aku kendel, makanya dia harus ada penontonnya. Hmm. Nah orang yang saya tawuran itu kan harus banyak kondisi-kondisi hmm. sekarang, karena dia membutuhkan pengakuan di lingkungannya Aku kendel, saya berani loh. Ini sebab akibatnya. Iya, yeah, tapi makanya, ada jalan-jalan kesatria juga ya. Kau yeah. Maaf di Indonesia ada carok segala macam. Iya. Yeah. Di Jepang sebelum restorasi Meiji di zaman shogun ini kan juga pertempuran-pertempurannya adalah atas nama dignity. Iya. Ini ada kemiripannya. Jadi lebih ke sekarang itu kan dunia modern lah ya. Yes. Jadi tidak terlalu istilahnya uh, keadabannya. Iya, jadi balik lagi kayak di Aikido itu kan kita lebih ke Sebutannya kalau saya lah, lihat dan alami itu bukan sport. Hmm. Tapi bagaimana kita memahami jalan hidup kita. Jadi Uh, pada saat seseorang itu memahami jalan hidupnya, dia kan berarti tahu tujuan hidupnya. Nah, kembali ke awal tadi prinsip bela diri dan di lingkungan yang sekarang ya tadi itu, Banal tadi itu. Uh, uh, itu kalau kita itu satu kan akan menular ke yang lainnya. Jadi kalau saya itu kembali lagi lagi tadi kalau saya punya ilmu nih, saya membagikan ilmu yang saya pelajari ke yang berlatih sama saya otomatis dia akan menularkan ilmu tersebut ke yang lainnya. Menularkan ilmu yang lainnya. Memang butuh waktu yang lama, tetapi kan hasilnya maksimal daripada dikejar secara instan. Karena yang dilatih itu dalamnya, yang kembali lagi tadi kalau zaman dulu harus pembuktian secara fisik dan lain sebagainya ya. Preman banget. Ya, <tuh> itu <tuh> tadi yang saya sampaikan enggak seperti itu karena kita lebih ke kemajuan zaman tadi ya. Jadi kita latih anak ataupun siapapun satu memahami dirinya kalau memahami dirinya di tempat kita berlatih dojo tadi kan kita sebelum melakukan teknik hormat dulu respect dulu terus setelah hormat kita mulai menjaga sikap etika jadi tidak brutal nah itu tadi yang balik ke awal bahwa dengan kondisi seperti ini ya kita bentuk dari dasar lagi Ojo nyalai, yeah. hormat kepada siapa saja, yeah. dan apa saja. Yeah. Tapi kan ada karakter orang yang tidak semurni Sensei mungkin ya. Yeah. Ada yang seperti saya karakternya berangasan itu. <laughs> Motivasinya mungkin sudah pengen kerusak gitu. yeah. <laughs> itu. itu. Apakah bisa dididik dengan Aikido uh, Ya, pada prinsipnya semua manusia lahir di dunia kan sama, hmm. tapi lingkungan yang membentuk berbeda. Oke. Okay. Nah, pada saat tadi yang saya sampaikan di awal itu kan sebenarnya yang kita bentuk itu kan mentalnya melalui gerakan. Hmm. Jadi kayak tadi saya mau pergi berkaca, saya melihat diri saya. lah itu kan secara anu banget lah ya filosofis banget lah ya. Tapi kalau dari secara teknis itu pada saat anak-anak bergerak itu dia mencoba mengenal dirinya atau orang tadi yang berangasan dia biasa awal pertama keras kasar itu, bang 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 gitu. Terus pada saat dipanerkan dia tidak mau dikasari, Nah, saya ngomong, ya tidak bisa, kita harus belajar memahami. Nah, di situ dia memahami dengan partnernya bahwa dia itu menyakiti nih. Nah, pada saat di situ dia mulai belajar untuk memahami. Karena partnernya itu di Aikido kan berlatih berpasangan, namanya Tori dan Uke. Tori itu yang melakukan teknik, Uke itu yang mendampingi, yang memakner dia. Nah, pada saat Uke itu melakukan atau ber, uh, uh, tadi istilahnya Tori yang melakukan teknik, Oke, okay, itu mengimbangi tekniknya. Nah itu kayak gitu. Kita harus bisa memahami teknik tersebut melalui gerakan. Jadi kita bergerak terus mengikuti gerak-gerak dinamis terus geraknya. Nah gerakan itu tadi si Tori juga harus memahami. Nah poin utamanya saling respect tadi. Hmm. Nggak boleh kita, Oke, oh, partner, kamu partnerku nih. Oke, okay, kamu siap tak sakiti, sudah. Itu yang membedakan kita itu di situ. Sekaligus mengukur kemampuan ya. Ya mengenal diri kita melalui teknik. Dengan cara melakukan gerakan pengulangan, mengulang terus. Agar kita semakin paham. Nah, di situ nanti mentalnya akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi kalau tadi ibaratnya sekeras apapun itu kan pasti tetap rontok, Pak. Sekeras apapun pasti, pasti akan rontok. Iya. Saat atau satu sewong, iya. itu akan kemudian melunak. Iya, dengan cara mengembalikan ke dasarnya, esensinya. Pada saat seseorang itu keras, ya, misalnya keras, kasar, itu apa? Ditarik kembali ke esensi kehidupannya dia. Gitu. Hmm. Kita ini hidup ngapain sih? Gitu. Tujuan hidup apa? Terus uh, mau ngapain? Terus apa uh, pilihanmu apa? Itu kan semuanya kembali ke esensi. Kalau ada yang niatnya sok ngoboi, seperti kejadian di Tol Jakarta itu, perempatan kan. yeah. sidik, pepet-pepetan, akhirnya dah, dah, orang mutus. Sebenarnya pistol pistol palsu. <laughs> itu tingkat Uh, level manusia yang cukup rendah menurut Simbe. Iya, ya, saya tidak bisa menjawab <laughs> ya. Cuman kalau kita meng Kok yuk iso ya? Iya, jadi kita tempatkan gini, seandainya kita tadi itu di posisi yang tadi terdesak atau hmm. berhadapan dengan orang yang memang tidak mungkin semuanya orang baik lah misalnya ada tujuan-tujuan tertentu, kita harus selalu mewaspadai, Pak. Waspada dulu, iya. Jadi, kita jangan sampai terjadi kontak fisik dulu, tapi kita mewaspadai situasi, mewaspadai terhadap kewaspadaan kita sendiri. Uhum. Sampai sejauh mana saya sudah waspada, sampai sejauh mana saya sudah... apa ya, istilahnya mengamati situasi. Nah, pada saat saya sudah waspada, rileks ya, istilahnya itu. Pada saat orang tersebut melakukan hal-hal yang kembali, Provokatif. ya kembali lagi tidak bisa menghormati, ya bagaimanapun juga kita harus melindungi diri. Kan kita menjaga kehormatan kita. Perlu juga ya menjaga kehormatan. Penting iya, banget malah. Penting sekali karena yang kita jaga ini kan kehormatan diri kita, keluarga dan lingkungan. Jadi bukan tujuannya menang dan kalah, salah dan benar, tapi kehormatan yang dijaga. Jika pada konteks konflik tangan kosong, sinse ya, yeah. jarak ideal untuk waspada itu berapa? Setengah meter, satu setengah? Uh, satu setengah sampai dua meter lah ya. Hmm. Kalau praktisnya di saat kita mampu mengamati secara keseluruhan dari kepala sampai kaki dan kita bisa bertahan dan menyerang lah ya, itu ya ideal. Satu setengah sampai dua meter. Iya. Yeah. Jadi social distancing itu adalah hmm. bentuk kewaspadaan. Iya. Yeah. <laughs> kalau kita ingat Covid. Iya, yeah. sederhananya kalau kita masuk di dalam lift itu kita bisa ngelihat semuanya itu berarti aman. Hmm. Lift itu kan sekitar luasnya segituan. Iya. Yeah. Nah, itu karena pada saat itu kita bisa ngelihat. Makanya kalau lift ada setuju orang itu bahaya ya sebenarnya. Iya, yeah, bahaya. Ada yang menular, ada yang bisa nyopet. Yeah. ada yang <laughs> 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 Kompleks lah. Kompleks ya? Ya, yeah, makanya kalau bisa, misalkan ini saran saya untuk teman-teman yang menggunakan lift itu ambil di sudut tertentu yang bisa mengamati semuanya. Jangan membelakangi. Aduh, ini kewaspadaan ya, ya bukan kecurigaan ya. Bukan, waspada, kita, curiga beda. Kita bahas bedanya nanti setelah jeda pariwara berikut oh ini. Yeah. Totallah di Demos Kratos bersama seorang master Aikido. <tuh> hai <tuh> Democrates hadir untuk memberikan makna-mana filosofikal tentang kehidupan walaupun sepele. Hari ini saya pengen wibu. Saya ingin memakai baju Jepang karena saya ingin belajar tentang apa itu value dari kehidupan Jepang yang tersaripatikan dalam seni bernama Aikido. Dan tamu kita kali ini Sensei Gautama sudah menyampaikan bahwa kewaspadaan itu penting. Dan waspada itu berbeda dengan curiga. Iya, bedanya apa? Jadi Senceng. kalau curiga itu kan kita sudah menanamkan nilai-nilai atau energi negatif ya. Oh, jadi melihat orang lain itu dengan perspektif negatif itu ya, curiga. Iya. Kalau waspada? Kalau waspada itu kan kita lebih mengantisipasi sesuatu hal yang di luar kemampuan kita. Misalkan kayak kita naik motor, kita pakai helm kan bukan curiga, tetapi hmm. mewaspadai situasi yang kita tidak bisa kendalikan pakai jaket. Nah itu kan kita tidak curiga, waspada. Waspada. Sama seperti saya naik motor di terowongan. Saya kan bukan mencurigai terowongan itu, tapi saya mau waspadai situasi itu. Wah, saya meskipun bisa bela diri, terowongan itu terkenal rawan nih. Mending saya muter jalan aja. Nah hmm. itu kan namanya waspada. Jadi orang itu kadang lemah di waspadanya, tetapi kuat dicuriganya. Kuat dicuriganya. Oh, oh ini lupus banget itu ya. <laughs> jadi lebih saran saya lebih baik mewaspadai. Jadi kalau misalkan kita berteman atau bersosialisasi bukan mencurigai tapi mewaspadai. Oh, nanti kalau begini kalau gitu Itu kan berarti kita tidak menanamkan sesuatu yang negatif. Kalau kita sudah mencurigai kan akhirnya kita jadi ketakutan berlebihan terhadap situasi. Kan? Hmm. Kalau mewaspadai kan kita hanya menghandle di situasi yang memang kita bisa handle pakai helm berapa lama belajar aikido Eh, uh, kurang lebihnya ya seingat saya ini jalan ke 22 atau 23 tahun saya kenapa mempelajari bela diri ini apakah terinspirasi oleh Steven Seagal? <laughs> Saya malah tahu yang Stephen Siegel bisa Aikido itu setelah saya ikut Aikido. <laughs> Jadi gerakannya benar gitu. Yeah, Stephen juga benar. Iya. Yeah. Dan beliau master juga ya? Iya yeah, dia hmm. dan berapa itu cukup sudah cukup tinggi. Jadi memang dia latar belakangnya bisa bela diri Aikido itu. Hmm. Nah awalnya itu dulu malah karena saya dulu aktivitas di lapangan, saya merasa butuh sesuatu yang bisa membuat tadi. Mengantisipasi kewaspadaan tadi, mm -hmm. karena wah, kalau pulang malam, bagaimana kalau nanti ketemu sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan atau saya uh, atasi? Bagaimana akhirnya saya ikutlah suatu bela diri? Nah, waktu itu ketemu sama teman kerja. Nah, teman kerja itu, saya ngomong, "Wah, nah." umurku wis sakmene kok main latihan bela diri Waktu apa? Waktu itu berapa? Saya mulai mengenal itu umur 28 29. Sebenarnya sudah agak telat ya? Iya, kalau di Aikido tidak ada kata telat. Cuman dilihat dari faktor usia terlihat seperti telat. Hmm, Karena kelenturan dan segala macam. Nah, ternyata itu sebenarnya lebih ke bagaimana kita matang secara emosional. Oh begitu? Ya, jadi kecerdasan emosional ya mungkin pernah kita sering banyak dengarkan ada beberapa kecerdasan deh kecerdasan emosional itu tadi jadi pada saat uh, saya merasa sama wah umur segini apa masih bisa ya nah enggak apa, -apa. karena yang mengajak saya usianya sudah kepala hampir dua kalinya usia saya waktu itu nah, saya lah diajak kan. saya melihat kok unik ya gitu pertanyaan saya cuman efektif enggak ya karena dengan gerakan-gerakan seperti itu, kok sepertinya bos seni dan keefektifannya, saya juga menanyakan gitu. Nah, ternyata setelah uh, ya, istilahnya mempelajari sesuatu hal yang menurut orang mengurusankan tadi, kok menjadi mengasihkan karena banyak hal yang tidak bisa kita pahami untuk kita latih. Nah, itu kita berlatih, kayak tadi kerendah hatian, kehormatan, kedisiplinan, kejujuran, terus uh, istilahnya melakukan tulus itu kan sesuatu hal yang abstrak. Tapi ini kompetitif nggak? Tidak ada lombanya. Bener kan? Nggak ada ya, lombanya kan? Tidak ada lombanya. Makanya kan itu sesuatu yang menurut orang awam. Ngapain kita berlatih rutin kalau tidak ada lombanya? Toh tidak ada prestasinya. Nah, terapi, tapi terapi ya? Uh, Apa Bukan telah... olah olahraga dan batin. Bukan, jadi lebih tepatnya bagaimana kita memahami diri kita dan membentuk jiwa kita melalui gerakan dan manfaatnya pada saat kita memahami diri kita itu kan yang kita latih pikiran dan batin melalui raga. Akhirnya pertama yang didapatkan ya kesehatan. Pasti itu sehat. Karena kan tenang. Hmm. Pada saat pikiran tenang, batin tenang, raga kan akan merespon juga akan tenang. Nah, pada saat tenang, otomatis kesehatan terbentuk. Pada saat kesehatan terbentuk, terus kemudian keefektifan dari teknik karena tenang. Nah, pada saat kita tenang, tekniknya efektif, kita menjadi efisien, tidak perlu memforsir tenaga, tidak perlu memaksa tenaga kita karena kita bisa menggunakan. Tenaga penyerang. Oh gitu. Jadi yeah. energi kinetik dari lawan justru menjadi senjata kita untuk yeah. melemahkan beliau. Betul. Istilahnya sederhananya paling gampang pada saat orang berkata yang tidak baik ke kita, ya kita diamkan saja. Sakit dong. Nah, apanya yang sakit itu kan yang bicara dia. Kita kan cukup mendengarkan saja, tidak perlu merespon. Nah, kalau sudah mulai fisik. Nah pada saat fisik itu kan kita mulai melatih untuk memahami tadi waspada Berarti jarak kan kita perhatikan hmm. Nah pada saat jarak diperhatikan pada saat dia mendekat saya akan bergerak Nah pada saat dia bergerak saya juga bergerak Kan tidak melawan, bergerak kan bukan melawan Nah orang kan memahami bergerak itu untuk melindungi diri kan masih sedikit ya Orang menganggap melindungi diri harus dengan melawan Kita dikeroyok orang lari toh kan bergerak nah itu kan termasuk melindungi diri tidak tapi harus gentle dong bukan ngomong gentle atau tidaknya tapi mengatakan bahwa misalkan kita pakai rasional ya mm -hmm. kita dikeroyok dengan senjata tajam sampai 10 mm -hmm. orang kita hanya menjaga untuk kejentelannya kita kita kan jadinya malah konyol konyol pasti kalah ya nah kan kehormatan kita malah semakin hilang mm -hmm. tapi karena kita menjaga kehormatan kehidupan kita tadi ya bukan berarti kita harus melawan Si, Shinze, apakah ada contoh real dari latihan Aikido yang kemudian pernah digunakan oleh Sensei maupun uh, murid, kalau boleh saya pakai istilah yeah. itu, dalam dunia yang banal ini, Shinze? Banyak ya, malah Banyak. saya selalu mengatakan berlatih Aikido itu manfaatnya jangan hanya di atas matras, justru kita itu matras itu semacam simulasi kehidupan, di mana manfaatnya kita ambil untuk di kehidupan nyata. Contoh paling gampang misalkan secara teknis itu uh, kita di serang dalam arti misalkan di apa ya istilahnya, didorong lah. Nah, paling gampang orang menyerang mendorong. Pada saat kita mendorong, kita melawan dorongan itu, kalau kita lebih kuat, mungkin yang mendorong akan terpental. Tapi jarang. Ya tapi kalau kita lemah namanya orang mendorong itu kan um, istilahnya apa Maju ya? Maju ke kan? depan? Uh, kedorong ke belakang kan kejengkang ya, jatuh hmm. ke Kita kan berputar. Berputar itu kan berarti gerakan kita kan mensinergiskan tenaga penyerang. Rotasi. Gerakan itu berputar. Kita harus berputar terus. Pada saat kita bisa berotasi secara tenis ya. Kita bisa berotasi untuk berlari ke belakang atau ke punggungnya lawan. Lawan kan tidak bisa menyerang. Dia ngejar kita, kita harus bersembunyi terus di balik punggungnya lawan. Kan tidak bisa menyerang. Di balik punggungnya terus. Kan dia tidak bisa mengejar. Mana ada orang bisa mengejar punggungnya sendiri. Nah, kita diposisikan di situ itu nama teknik kan ada namanya iriminang, irimi masuk ke belakang punggung. Jadi masuk ke belakang. Nah. jadi kalau misalnya ada sebuah serangan frontal yang cenderung frontal, pukulan straight. Kemudian tendangan ke depan. Aikido menghadapinya dengan bergeser ke kiri atau ke kanan, berputar ke kiri atau ke kanan. Intinya berputar. Iya, semua berputar karena sendi manusia itu kan diputar. Pada saat diputar kan sendi itu sudah Terbatas semua hmm. yang dilatih itu, kan? Ya, setahu saya, ya, itu kan otot, ya. Tapi sendi itu kan hanya dilenturkan pada saat kita sudah bisa mengambil posisi sendi yang ada. Itu kan sudah tidak bisa di... apa ya, tidak bisa di-handle. Nah. kecuali dilatih, iya. Jadi, misalkan ya, kalau bisa gerakan sedikit gitu saya tunjukin dengan posisi gini bisa 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 kan contohnya pakai tangannya bapak aja lah gini nah gini putar gini nah ini kan sudah terbatas orang pasti mesti terlontar ya. kunciannya ya iya ini bisa kontal pak oh iya lah sendinya yang terkunci lagi mana orang kita ndak harus melemparkan tubuh kita resikonya kalau nggak malah lepas nah ini terus kalau misalkan apa gini Apa? gini coba nah ini di mata ke dalam Loh, Aduh, kan sakit. Sampai sini, Pak. Iya. Lah ini kan teknik-teknik ini tadi Koteges. Ini Nikyo, terus ini Sankyo. Nah, ada nama-namanya? Ada, Dan ya? Iya. Banyak juga ya jurusnya ya? Banyak. 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 Lain Jadi ini... 22 tahun belajar belum cukup ya? Ya, <laughs> sudah cukup sebenarnya, ya. Sebenarnya bukan-bukan kita kan belajar untuk menjadi kita tidak tahu apa-apa. Jadi semakin kita merasa tidak tahu apa apa kan kita semakin ingin terus belajar. Seperti saya ya, semakin saya belajar semakin tidak tahu apa apa. Iya. Tapi itu mendorong sinse untuk kemudian senantiasa akan belajar lagi. Iya, karena kan saya harus terus belajar karena semakin kok ternyata saya tidak tahu apa apa ya. Semakin kita merasa bodoh, semakin kita ingin belajar. Iya, lah. Makanya kan saya seperti yang di awal tadi bedanya sinse itu kan saya merasa bahwa saya mempelajari suatu ilmu di mana ilmu ini ternyata baik untuk kehidupan dan saya memiliki tanggung jawab moral ilmu ini saya harus bagikan nah semakin saya bagikan semakin saya pelajari kan semakin istilahnya ilmu saya habis kan? dan saya terus belajar 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 karena kan saya menemukan karakter banyak orang sepuluh orang kan karakternya sepuluh nggak mungkin karakternya saya sepuluh berbeda-beda rendah hati sekali ya rendah saya ini saya harus menyampaikan secara spontan bahwa ilmu aikido ini ternyata membuat kita rendah diri walaupun kapabilitas boleh dicoba ah, dah, dah, <laughs> ini bahasa-bahasa saya aja, yeah. walaupun sensei sudah yakin saya tidak akan melakukan itu ada cerita, kabarnya Kenggarwo pernah mendapatkan sebuah upaya yeah. yang tidak mengenakan, ceritanya gimana itu sensei? Uh, itu, dan itu diatasi dengan ilmu Aikido yeah, Bis jadi uh, gimana, uh, jadi Kenggarwo pernah mendapatkan sebuah percobaan yang tidak begitu mengenakkan di suatu pagi dan kemudian ilmu yang diajarkan Sinse ternyata bisa menyelesaikan masalah itu yeah. ceritanya seperti apa itu Sinse? Jadi ceritanya itu sempat itu kejadian itu tiga kali ya tiga kali waktu itu uh, ya olahraga lari lah gitu terus uh, suatu saat dia ketemu dengan ya mungkin memang tidak tahu dia niat atau tidak mencoba melakukan Pelecehan gitu hmm. nah Istri saya melakukan teknik-teknik tadi yang sederhana. Sederhana. Jadi uh, saya akan membekali istri saya atau Buar orang ya. lain yang mungkin merasa dibutuhkan dengan teknik yang praktis dan sederhana. Jadi tidak perlu memakan waktu yang lama, tapi teknik itu praktis sekali. Tapi tidak sampai membuat orang cedera. Jadi itu hanya menepis. Nah, menepis terus memutar tubuhnya terus melempar. Jadi Kata gampang itu buat saya sih. Nah, pada saat re tenang tadi yang didasarkan kan tenang dulu. Pada saat tenang seseorang kan melakukannya menjadi lebih mudah. Saat orang tidak tenang kan sesuatu yang mudah muda menjadi lebih sulit. Jadi kan kuncinya ditenang dulu. Jadi melatih Ketenangan melalui gerakan, nah Aikido di situ. Urutannya pertama yang dilakukan adalah menepis. Ya, jadi kan pada saat diserang nih, mm -hmm. basicnya kan harus tenang. Karena dengan tenang dia waspada nih, uh ada sesuatu nih. Nah dengan tenang dia menepis. Pada saat menepis kan serangan masuk nih ibaratnya mm -hmm. Nah pada saat serangan masuk kan dia bisa melakukan teknik yang sederhana tadi. Teknik sebenarnya apa ya sebutannya me lah nangis masa dilempar pang, udah selesai tanpa harus melakukan hal-hal yang itu benar bisa bisa ya kalau Menang ada relawan di sini ya saya ajari sebentar bisa <laughs> <laughs> besok kita syuting khusus lah ya, <laughs> boleh ada yang mau dibanting sama sinsi <laughs> <laughs> anak-anak pkl aja. Uh, yang... jadi pada intinya ditepis ya. kemudian ada sebuah teknik yang kemudian melemahkan di antara tepisan itu ya, sampai dia. kemudian dilempar ya. orang kan minimal bobotnya 50 puluh kilo ya tadi yang di awal kita mengefisiensikan tenaga kita memaksimalkan tenaga lawan pada saat lawan melakukan sebuah serangan kan dia berarti maksimal. Jadi misalnya ini serangan front, frontal dengan uh, kecepatan 30 km per jam, yeah. ya, dengan bobot mungkin 10 kilo, yeah. ya, itu perlu ditepis dengan energi yang mungkin 5 kilo saja. Yeah. Iya, seperlimanya. Iya malah lebih ringan lagi, tidak apa-apa bisa. Semaki, bisa. Semakin tenang kan semakin ringan kita. Ini kita bicara kira-kira Aikido dalam hitungan fisika yang kita sama-sama tidak ahli ya. Yeah. Tapi jika kemudian pukulan rata-rata kecepatannya 30 km/jam, yeah. bobotnya adalah 5 kg. Yeah. Itu ditepis dengan energi yang kecil, yeah. dipelintir yeah. hingga kemudian bisa menjadikan beban 50 kg dari anu terpental, terlempar. Yeah, kan uh, itu sesuatu yang rasional ya. Jadi kayak istilahnya kayak contohnya uh, untuk menghancurkan suatu tembok kan cukup diambil satu titik, memecah suatu kaca kan cukup diambil satu titik. Enggak kita harus semuanya. Nah, itu kan mengefisiensikan tenaga. Ada saat kita ngambil titik itu kan semuanya jadi lemah. Tapi harus tekniknya ya. Nah, iya makanya berlatih. Nah itu yang dilatih. Ketenangan kan juga enggak mudah. Orang oh masa ada saat kita merasa kita itu ya tadi ya masih belum paham. Itu kan kita akhirnya menjadi tenang. Karena kita kan Istilahnya, nggak ada yang perlu ditonjolkan karena kita tidak punya apa-apa. Lah, istilahnya jadi tenang. Orang paling tenang hidupnya, kan, kalau dia merasa tidak siapa-siapa, tidak apa-apa, tenang sekali hidupnya. Ini filosofikal banget, yeah. orang akan tenang jika tidak punya prasangka yang bermacam-macam, yeah. dan kemudian melatihnya untuk menghadapi keadaan-keadaan keadaan yang kemungkinan terjadi. Iya, yeah. dengan latihan yang terus menerus. Yeah. Aikido ini kan berasal dari Jepang. Iya. Yeah. Ada karate. Ada judo. Bedanya apa sih uh, sih? Kalau dari... Beda aja ya, Bukan berarti lebih baik atau lebih buruk ya? Yeah, kalau dari saya, semuanya bagus. Tapi memiliki keunikan dan kekasan masing-masing. Nah, keunikan dan kekasan masing-masing itu uh, sebenarnya saling melengkapi. Hmm. Jadi, kayak saya lah atau teman-teman yang lain itu juga memiliki latar belakang bela diri yang beragam. Nah, di situ dilengkapilah dengan Aikido. Jadi misalkan teman-teman berlatih ofensif, dia berlatih defensif. Nah, karena tadi biasanya uh, menggunakan power yang besar, mencoba melatih dengan menggunakan power yang kecil. Jadi sebenarnya Aikido itu selalu melengkapi apapun ilmunya bahkan ilmu untuk menjalani kehidupan ini. Jadi Tapi semuanya. Tapi ini diri ofensif berarti Aikido ini? Aikido itu defensif sebutannya. Hmm. Bukan agresif menyerang. Jadi ofensif. Jadi dia kayak misalnya eh uh, kayak tadi ya. Pada saat seseorang menyerang. Nah, ya, atau seseorang mencoba mengancam kita. Kita hanya membangun kewaspadaan. Tanpa harus agresif menyerang. Kita hanya menunggu saja. Pada saat dia tidak melakukan apa-apa ya kita hanya menunggu saja. Tidak harus agresif membalas. Makanya tadi ada saat seseorang berkata yang tidak baik, ya kita cukup hanya mendengar saja untuk waspada. Tidak harus menyerang, tapi pada saat dia melakukan kontak fisik yang cenderung membahayakan kehidupan saya, ya itu kita harus lakukan tapi tidak dengan tujuan mencederai. Makanya cukup bergerak saja cukup bergerak saja. Iya, tidak harus menyerang. Makanya Jelas perbincangan ini tidak akan menjadi real kalau tidak ada prakteknya. Betul. Episode podcast ini akan kami lanjutkan dengan liputan mendalam tentang apa yang kita bisa pelajari dari uh, Sensei Gautama. Ya. Tapi kita berhenti dulu di situ ya, Sensei ya. Kalau ada serangan frontal yang belum fisik kita diam saja. Ono muni muni menengway. Tetapi jika kemudian sudah mengarah kepada sebuah ofensif fisik ada kiatnya, tanpa perlu kemudian divisi lalu kita masuk ke penjara gitu ya. Kan hari ini gitu ya, sudah kesatrianya sudah berbentur dengan hukum. Kita akan kembali tentang apa yang bisa kita pelajari saat melumpuhkan seseorang dengan ilmu aikido tanpa kemudian kita menjadi konyol karena melakukannya dengan sesuatu yang berlebihan atau kurang perhitungan. Tetaplah di Demokratas. Masih di Demonstratos, kita bicara tentang tingginya filosofi dan pentingnya latihan-latihan teknis dalam bela diri Aikido. Bela diri yang oleh Sensei Gautama disebutkan sebagai sebuah bela diri yang defensif. Sensei, saat ada serangan fisik menghampiri kita, Aikido mengajarkan untuk menghindar, bergerak. Tetapi kalau perlu melumpuhkan, saya berharap bisa melakukan itu dan tanpa kemudian saya kena proses hukum belakangan. Ya. <laughs> bisa kah itu? Ya, secara bisa. Hmm. Dan kalau sekarang kan misalnya gini, berantem, memar di visum. Ya. Kalau IQ itu apakah bisa menghilangkan memar? Cuma <laughs> ke saja gitu atau gimana? Jadi kita kan e, berlatihnya kan selalu tangan itu dibuka. Ya, jadi Biar bukan kita, begini, bukan tidak ya, selalu dibuka, karena refleks kita itu kan agar kita tidak menggenggam untuk melakukan sebuah serangan. Hmm. Jadi kita itu selalu terbuka agar kita melakukan tekniknya dengan terbuka. Nah. nah gerakan ini kan lebih sebutannya kayak menepis ya, menepis itu kan bukan menangkis ya kalau kalau menangkis kan menghentikan sebuah serangan, hmm. kalau menepis kan melewatkan serangan. Oke. Okay. Nah kalau saya menggenggam Pak Sikit bisa coba Kalau dengan menggenggam kan inginnya menangkis Kalau menepis kan beda Nah ini jadi gerakan-gerakan Aikido Terlihat seperti Memegang Bukan Meremas Bukan menggenggam tapi terbuka Jadi tangan Aikido itu seperti Kalau saya Dari pengalaman saya ya Telapak tangan tuh seperti harus kayak memegang tahu, loh, relax. Nah, jadi tangan Berah diri pegang tahu. Bayangannya kayak memegang tahu, <laughs> jadi tangan tuh kan megang tahu kenceng, remet, yeah. pecah, lepas jatuh. Yeah. Jadi tangan tuh harus seperti kayak memegang tahu. Nah, gerakan-gerakan tadi itu uh, dari pertanyaan bapak tadi, kita itu pada saat menghadapi misalkan secara teknis, ya, eh, uh, ngomong dipukul lah, ya dipukul pukul pukul nah, paling, sering paling seri. dipukul pukul kita yang tidak mukul karena kan kita tidak dilatih untuk menggenggam jadi kita menepis. menepis terus kita pegang kita lewatkan ini kan tangan kita kan loh tidak pernah gerakan -gerakan. Hmm. jadi dipukul tepis taruh sini dilempar dipegang tangan kita atau dipukul kita tidak mukul kita pegang atau kita tepis dulu tangan kita terbuka jadi, kita itu uh, secara teknis, lainnya gerakan kita itu membuat unbalance ketidakseimbangan dari lawan. Ya, karena pada saat seseorang itu menyerang, dia kan pasti bergerak, dia sudah pasti unbalance. Hmm. Itu kenapa tadi saya di awal sampaikan: efektif, tidak Aikido? Efektif, karena kita mencoba menjaga keseimbangan, balance. Makanya, kita diam. Pada saat seseorang menyerang kan unbalance, enggak mungkin dong orang bergerak, nah, bergerak apalagi dengan berusaha oh, orang, emosi oh, juga. kan unbalance. Nah makanya kita menunggu dia unbalance. Kita tadi yang menggunakan teori fisika tadi uh, kita meminimalisir tenaga. Kok bisa? Nah, dia kan sudah unbalance. Kita hanya menggunakan tenaga sedikit kita untuk semakin membuat unbalance. Baru pada saat seseorang anbalance kan tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Juru, kita, nah, kita gunakan tenaga tidak seimbangan dia untuk kita alirkan. Pak, sudah itu. pernah mempraktekkan di tak? Ya. <laughs> Ada yang berani sama sih enggak, enggak. Nah, uniknya di sini setelah saya pahami semakin dalam Aikido itu kalau kita semakin tahu. Teknik dan filosofisnya jangan sampai orang tahu kalau kita bisa bela diri. Oh. Itu jadi karena semakin kita diketahui bela dirinya, jadi kita malah kewaspadaannya lemah. Tapi kalau kita semakin tidak terlihat, itu kan kita semakin waspada. Istilahnya, kalau filosofisnya kita akan memukul paku yang paling menonjol, kan? Hmm. Nah, itu aja. Jadi kita semakin rendah hati, tadi kan kita semakin waspada mudah mewa, mudah mengamati daripada yang terlihat. Ini pilihan hidup ya. Pilihan. Ada yang pilih latihan untuk frontal cari prestasi. Juga banyak orang. Saya tuh pernah lihat event bela diri di Kodam itu. Ada satu orang yang memang diakui tekniknya bagus, tetapi tidak disukai karena nek tekoneng lapangan ini nggak ada kerendahan hatinya itu. <laughs> ya saya nggak. <laughs> ya tahu. ada orang seperti itu karena harus diakui ya. ada juga itu. Ya, jadi uh, apa? ya tadi pilihan hidup ya. Hmm. Jadi kayak tadi saya ngomong Pak Sigit sampaikan kalau ada orang yang misalkan kasar atau bagaimana terus mau latihan aikido ya aikido itu bisa dipelajari kalau saat orang itu semakin merendahkan hati kita. Tapi semakin meninggikan hati nggak akan bisa. Nah, pada saat awal dia sudah bisa merendahkan hati, dia akan bisa terus konsisten berlatih. Tapi kalau dia tetap menjaga tinggi hatinya dia enggak lama. Bukan aikido ya? Ya nggak tahu saya. Tapi tujuannya kita harus merendahkan hati karena di situ kita mau harus jatuh, kita harus mau bangun, kita mau ditekuk, kita mau dilempar. Itu kan kita belajar mental ya. Kita jatuh itu bukan berpikir jatuhnya, tapi berpikir bangunnya. Jadi kalau teknik tadi jangan berpikir dipukulnya, tapi kita berpikir kenapa kok saya dipukul. Hmm. Nah itulah dinangkanya e, tangan kita ini kalau posisi saya selalu di situ kan secara teknis saya dipukul kan saya tidak berusaha membalas mukul, saya kan mengalirkan karena kan saya tenang, tidak terus berorientasi hmm. tadi ya, tekniknya itu jadi saya misalkan nih contohnya paling didorong ya saya minggir tak saya didorong di kanan dorong kiri dia mukul saya bergerak mundur saya bergerak anak kan kalau orang sudah capek nyerang kan berhenti sendiri toh pak iya kalau <laughs> dipaksa maju lu nggak bener <laughs> iya saya dia ngejar ya saya lari kan kalau dia lari kan ngos-ngosan apalagi orang emosi lari hmm. wah ngos-ngosan banget itu makanya lari itu drop iya ya setelah lari dia kita tungguin aja toh <laughs> belikan minum yuk kita sahabatan aja daripada berkelahi ya. that's the philosophical yeah, Iya, yeah. ngapain kita berantem nggak dapat apa-apa Sensei, tapi kan tidak semata-mata Tangan kosong ya? ya. Ada Aikido yang menggunakan alat senjata. Jadi ada nih. Ada nggak tahu ya, apa hari Oh ini? ya sewu. Jadi di Aikido itu ada tiga alat sebenarnya alat peraga ya. Hmm. Jadi ini namanya ju tongkat ini. Ju. Ju. Kalau dulu zaman film-film Cina toya gitu ya. ya ada yang nyebut toya ini tanto jadi pilo, untuk peraga pendek ya bisa ya, pendek kira-kira kali tiga puluh senti nggak nyampe itu ya uh, ya mungkin sekitar dua puluh an ya hmm. mungkin ada panjang kadang orang terus mencoba mengilustrasikan bila diri apa senjata senjata yang lainnya hmm. nah ini bukan pedang kayu pedang kayu untuk, itu uh, dari kayu apa uh, ini nggak tahu nih saya asli Jepang ini saya dikasih sama yang latihan sama saya, hmm. tapi tidak tahu nih. Tapi beratnya sama dengan katana kurang lebihnya? Eh, uh, enggak. Ini lebih ringan. Lebih ringan. Jadi ya apa ya, kalau sama besi ya tetap berat besi ya. Tapi yang penting apa mantap loh. Hmm. Jadi tidak ringan tapi juga tidak terlalu berat, tapi mantap. Tapi kalau pada saat kita melatihnya menggunakannya berulang-ulang begini ya jadi berat. Iya. Nah, yang tadi saya jawab tangannya ndak boleh genggam tuh ini loh. Prinsipnya di pedang lah. Tangan tuh ndak boleh genggam gini. Tangan tuh harus bebas. kayak megang tahu lah. Ini kan tangan kayak megang tahu. Nah, ini kan ngayunya kan. Loh, loh. tangan saya kan ndak genggam. Kalau ini dianalogikan sebagai katana, iya. kemudian tanto adalah sebuah pisau Bowie. Fungsinya untuk ofensif atau defensif? Jadi kalau di ini ya bukan tantuju itu mensimulasikan suatu situasi sampai sejauh mana kita memahami diri kita. Ya, jadi pada saat kita diserang tangan kosong kan mungkin kita ah tangan kosong. Gitu. Tapi pada saat diserang dengan itu kan kita menjadikan kewaspadaannya, ketajaman tekniknya, terus sampai sejauh mana keefektifan tekniknya. Lah. Makanya karena kita nanti tangan kosong pun beragam ada cuma pegangan tangan satu pegangan tangan dua pegang kera pegang sini pegang sikap di sini jadi semua yang apa terjadi di jalan kita dipraktekkan hmm. dan itu mensimulasikan teknik kita sampai sejauh mana efektif jadi kayak misalkan contohnya lah efektifnya dari mana gitu yang saya ya ini contoh bahasa sederhananya mata orang di dudil aja kan langsung Iya, udah nggak Nah, itu kan di aikido memahami filosofisnya kan di situ Mengefisiensikan tenaga kita tapi memaksimalkan hasilnya. Jadi Oke. kalau kita macam-macam ya, saya ada gini ini kita selentik aja matanya, duk. Aduh, sesederhana so, itu sebenarnya. Iya. Disirat juga ada ya. Uh, saya kurang paham hmm. saya. Itu terus misalkan uh, di sini nah ini bisa aja udah iya kalau jengkingnya langsung kalau no. menceng, kalau jengking. <laughs> terus ya intinya poin-poin di situ hmm. makanya teknik itu semakin menyempurnakan pemahaman kita tentang Aikido jadi teknik itu formnya ya tapi yang kita pelajari unformnya jadi teknik itu hanya alat untuk memahami apa itu Aikido hmm. bukan berhenti di tekniknya nah alat ini untuk membantu semakin memahami apa itu Aikido kalau sudah pegang uh, Buken dengan Kendo, beda? Uh, beda ya Kendo Eh uh, jadi kalau Kendo saat pertama kan setahu saya ada kompetisinya ya mm -hmm. itu satu, terus uh, cara berlatihnya kan juga berbeda okay. terus tekniknya juga berbeda, karena kan dia selalu memegang tadi uh, setahu saya namanya Sinai jadi yang dipakai dia untuk berlatih namanya Sinai, kalau kita kan bukan Nah, sinai sendiri itu kan uh, dari apa bambu yang dipegang terus ujungnya Di -di -di -di. dikasih karet biar untuk keamanan kalau ini kan benar-benar bukan sport jadi kalau disikat bak kalau kena ya kena gitu Nah, uh, dengan terbuka gini lah makanya nah, kan oh ini, ini diserang pakai bokan nih kan saya harus benar-benar ketajaman kewaspadaan saya harus betul-betul saya dibandingkan cuma tangan kosong lah itu loh okay. mensimulasikan potensi yeah. untuk menjadi kewaspadaan. Iya, yeah. jadi aikido itu sebenarnya sesuatu yang unform. Tidak berbentuk. Iya, yeah. tekniknya itu formnya. Hmm. Kita mempelajari teknik ABCD tadi, ada teknik shiunage, ada ikyo, nikiyo, sankyo semuanya tadi itu untuk mempelajari unform. Unform tadi itu dari uh, samurai tadi. Busido namanya. Jiwa Busido. Nah, tujuh prinsip itu salah satunya kehormatan. Nah, banyak sekali ya itu kehormatan, kejujuran, keberanian, ketulusan hati, terus eh kerendahan hati. Nah, itu anformnya. Nobility. Pandetinya. Ya, Poin-poin no positif dalam kehidupan. Iya. Sensei Matono sangat Saya sudah memberikan sebuah pemandangan tentang filosofi dari bela diri di mana dunia yang banal kadang-kadang memahami filosofi bela diri untuk menyerang dan melemahkan lawan. Tapi ternyata ada sebuah ilmu dalam Aikido yang sebenarnya bisa kemudian malah menata diri kita untuk humble walaupun tetap waspada. Lain waktu kami akan soan di dojo. Masih aktif kan dojonya? Aktif, aktif. Alhamdulillah. Kita akan belajar dan untuk mendapatkan makna-makna lebih dalam lagi dari gerakan-gerakan dari Aikido. Terima kasih sudah bersama Demokratos kali ini perbincangannya bukan soal berantem di jalan bukan, tetapi menata hati dan melatih diri kita untuk senantiasa waspada. Tunggu episode, episode Demokratos selanjutnya dan juga liputan khusus di TVRI Sport berkaitan dengan aktivitas di dojo Sensei Gautama. Sampai jumpa. Terima <tok> kasih. Ya. satu jam. <tok>